yang selalu dia. Selain tapi menggunakan teknologi skim, smart kamu metode itu. Terus akhir-akhir ini ada keyman. Terus di Windows sudah ada. Di Android ada belum? Gak pernah pakai. Gak pernah. Tujuannya seperti ini. Saya presentasi seperti ini tujuannya supaya Aksara Hanacaraka tidak hilang dari dunia ini. Karena apa? Semakin kesini kita menggunakan aksara Latin. Nah, saya pengennya, saya tidak ngerti sebenarnya baca ini gimana kayak ini. Cuman saya menyampaikan ini supaya sama-sama yang asli Bali itu meneruskan proyek ini, membenahi, membetulkan apa yang sudah saya kritis. Karena apa? Saya orang Jawa. Bahkan saya membaca aksara Hanacaraka Jawa itu tidak bisa. Nah, saya hanya pengen presentasi ini supaya nanti dilanjutkan oleh mahasiswa Udayana. Nanti kita kontak-kontakan lah. Terus dikirim ke upstream supaya apa? Kita bisa menikmati, anak cucu kita menikmati aksara Hanacaraka ini di komputer. Hanacaraka itu apa? Jadi aksara-aksara semua kode itu disimpan di Unicode ini, universal kode. Jadi kayak sampai buat emosi, terus buat pokoknya semua aksara kalau di Indonesia yang sudah terdaftar Bali, Jawa, Balinese, Javanese, Sundanese, Rejang, Batak, Lontar, terus sama satunya saya lupa. Nah, ada lagi aksara bahasa Jawi, bukan Javanese, Jawi. Tapi Jawi itu digunakan oleh Melayu, Melayu, Malaysia, Brunei, pokoknya Arab tapi dia silih panggil. Nah, kita bahas setelah itu. Balinese ini jadi karakter script yang biasa digunakan oleh orang Bali. Pokoknya perkataan-perkataan itu, jadi orang Bali itu menggunakan perkataan-perkataan ini. Terus pokoknya yang setiap dikeluarkan orang Bali, entah nanti di Bali sendiri ada perbedaan pengataan itu nanti usah naik. Ring dari Balinese blog ini itu 120 kode point, mulai U plus 1 B 00 sampai U plus 1 B 7 F. Nah, ini Unicode, ini khusus Bali. Nanti Jawa ada sendiri, Rejang ada sendiri, dan seterusnya. Karena apa? Yang intens menggunakan, makanya saya bawakan sini apa? Saya ingat bahwa Bali ini setiap papan nama ada tulisan Hanacaraka, mirip dengan Jogja di Jawa, ya. Jadi kalau orang Bali mengatakan ajek, ajek Bali, ya. Nah, ajek Balinya di mana? Kalau sekarang sampai tidak bisa Hanacaraka seperti saya, maka tidak diakui orang Bali, ya. Apalagi orang anak-anak besok. Setelah kita-kita, kalau kita tidak masukkan ini ke Unicode dan mengembangkannya, jangan heran 10 tahun lagi aksara Bali itu menjadi sebuah sejarah, seperti sejarah Mojopahit terus dan seterusnya, ya kan? Makanya perlu
Nah, seperti ini. Ya. Jadi bacanya itu seperti ini. Makanya di PR saya sampai saat ini adalah tidak mencukupinya keyboard ini memasukkan 128. 128 dimasukkan keyboard masih belum cukup. Kalau ini bacanya berarti B00 dan seterusnya. Ada yang tahu persis? Persis bisa baca Aksara Bali. Setelah kami saya tes, yang dapat itu loh ya. Tapi ada satu syarat, syaratnya harus menata ini layoutnya. Saya buat layout karena saya bukan orang Bali dan tidak bisa baca. Meskipun saya lama, cukup lama hidup di Bali, tapi belum bisa baca. Nah, ini tabelnya seperti ini. Bedanya dengan huruf Jawa, hilang apa ya Pak? Pokoknya hilang satu. Dono coroko, doto sawolo, dan seterusnya. Nek Bali Hanacaraka Data Sawolo, dan seterusnya. Nah, di metode input itu ada beberapa teknologi. Ini menggunakan SKB, Skateboard Extension. Ini bawahnya X. Jadi ini yang saya pakai. Kalau dulu Mas Wiran tadi sempat chatting sama saya, Wir, dimana? Ternyata di Jakarta. Dulu Wira itu buat aksara Bali Unicode itu masih kelas 1 SMA Negeri Dulungku. Terus kuliah ITS, terus ke Korea, sekarang ke Jakarta. Nah, ini yang saya gunakan, teknologi ini. Supaya apa? Supaya ketika kita install itu otomatis ada. Tidak perlu install aplikasi pihak ketiga. Ya. Tidak perlu install aplikasi pihak ketiga. Kalau install aplikasi pihak ketiga, nanti repot mana? Repot lagi. Lo ternyata gak bisa. Dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, input metode yang kedua ini yang ditulis Mas Wira dulu. Skim. Smart Current Input Method. Ini yang digunakan biasanya aksara-aksara Cina. Itu menggunakan ini. Menggunakan ini. Selanjutnya, teknologi yang baru itu sebenarnya cuma masih menggunakan aplikasi pihak ketiga. Ibu Sitojek Input Bus. Nah. Tapi kurang enak juga. Nah, selanjutnya SKB seperti ini. Nah, ini Geko sedang mikir puyat dia. Sebenarnya di sini gambarnya puyat gambar itu. Ini saya ingat cara ketik. Ini 8 sebenarnya, bukan 9. Jadi keyboard itu ke example lah ini. Example itu kalau kita main back end di Linux itu namanya example. Terus ditangani dia client map, server map, dan computer map dan seterusnya data keyboard of ini. Nanti kita main di sini. Main di sini. Selanjutnya, kalau pengen gabung dan oprek itu bisa ke gendar saya, SKB Data Indonesia. Saya sudah punya Japanese, terus Jawi, Balinese belum sempurna. Japanese, aksara Hanacaraka itu, Jawi, Arab yang digunakan oleh Malaysia, terus Hanacaraka. Oke. Nah, kita cukup mengoprek dua file. Yang satu
plus XKB. Ini setiap lingkup, kalau di install desktop, pasti ada. Diri setelah ini ya, terus after ini, terus satunya simbol bank. Nah, bank ini adalah kode Balinese. Kalau Jawa itu bisa JAV, bisa JV. Jadi bank. Kalau misal saya ganti lain gimana? Ganti BA, nggak bisa. Saya ganti Bali, nggak bisa. Ini sesuai dengan kesepakatan Unicode bahwa kodenya adalah bank. Oke. Nah, ini yang lulus tadi, FDev. Saya menambahkan di file itu, biar bahasa Bali itu dikenali, maka perlu ini. Saya nambahin satu beberapa baris ini, supaya bisa. Yang penting, bang ini, di ISO 639. Kalau 639, bang, Javanese itu JAV, kalau 692 JV. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh AB01. AB itu berarti ZX. Nah, ini tuh Z. Z, E, baris itu ya. Pokoknya baris ke kanan. Z, E, C, B, N, M. Yang ini tidak pakai skip shift, yang ini di shift. Ini masih kombinasi control shift. Default ya, baris pertama default, baris kedua pakai shift, baris ketiga kombinasi. Kombinasi. Nah ini dari mana? Dari tabel lagi. Makanya ini belum tentu benar. Belum tentu benar kan? Semisal sama ya, punya keyboard. Ini kan keyboard T, I, W, R, T, Y, dan seterusnya. Diprotoli, dilepasin semua, ditata A, B, C, D, E, F, G, dan urut. Itu tinggal gantinya aja, file ini. File simbol banknya. Oke. Selanjutnya Bali Dwipa Jaya. Ayo. Bali Dwipa Jaya. Jaya lah. Bali Dwipa Jaya. Belum apa Bali kok gak tahu sih. Dwipa, Dwipa. Bali Dwipa. Wes kuwi oke. Apa dibuat kuis Bali Dwipa Jaya nggak tahu Dwipa itu apa itu ya benar Jaya Pulau Bali. Oke, sekarang kita bermain kita lihat apakah ini jalan atau enggak. Sebentar, saya pengen di pre-office. Ini komputernya jadul, jadi masih pakai VGA ya. Jadi kita tes.
fontnya ini. Ngetik apa ya? Saya nggak tahu soalnya. Nah ini saya nggak bisa, makanya saya perlu orang yang bisa maju ke sini ngetik bahwa ini bisa. Ya, gimana? Ada yang mau maju nggak bisa? Minimal ngetik apa gitu lah. Nah, gimana? Ayo. Nek, ngetik satu dong. 1, 2, 3 saya bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ya. Tapi yang lain saya masih enggak apa. Ini kalau 1 sampai 0. Tapi yang lain, nah, settingannya tuh gampang di sini. Nah, inilah. Kemarin saya sempat error gara-gara tadi ngisik, ini saya buat ngetik. Ini seharusnya diubah dulu. Saya lupa. Dijub. Terima kasih, Om Sati Satyo. Oke. Okay.
adalah router Linksys. Router Linksys. Router belum lagi, sorry. Taruh situ ya. Oke ya. Saya pengen ngetes ini aja. LibreOffice Impress. Udayana. Oke, benar. Oke. Selanjutnya ini. Adanya nanti bersama untuk di depannya. Terima kasih, Om Santi Santio.